Halo semuanya, di sini saya Dika Taufan. Saya ingin memperjelaskan atau memaparkan tentang apa itu halaman ataupun ada garis pembagi antara dua halaman di halaman 2 dan 3. Oke, baik. Jadi di sini tuh ada garis yang memisahkan antara halaman 2 dan 3 yang bahwasanya di sini digunakan untuk pembatas antara halaman 1 dan 2 itu tersebut. Dan juga di halaman pertama itu ada cover, yaitu yang dimana cover ini adalah bagian awal depan buku yang dijadikan untuk informasi awal. Lalu juga di sini kita bisa menambahkan adanya, coba kita lihat contoh untuk menambahkan dari halaman 4 dan 5. Di sini juga ada contoh, mungkin kita akan coba dulu perjelasnya dengan mengetikkan. Ini adalah halaman 4 untuk membedakan antara halaman 4 dan 5 seperti dari halaman 2 dan 3 yang tadi sebelumnya. Oke, jadi kita akan coba mungkin dari menggunakan tool satu ini. Kita akan menulis di halaman 5 untuk membuktikan bahwa perbedaan halaman yang dibatasi oleh garis tersebut. Itu ada, ini adalah 5 dan ini adalah 4. Dan di sini tuh ada garis pembatas antara halaman 4 dan 5 untuk memisahkan dua halaman tersebut. Oke, baik. Kita kembali ke halaman. Nah, di sini tuh ada halaman 4 dan 5. Lalu kita kembali ke halaman 2 dan 3. Di sini kita lihat bahwa ada halaman dua halaman dalam satu page itu. Nah, kita coba lihat contohnya. Ini adalah cover halaman pertama yang mendapatkan ilustrasi dari halaman pertama tersebut. Dan ini adalah halaman 2 dan 3 yang dibatasi oleh garis. Di tengahnya itu ada garis yang meliputi untuk memisahkan antara halaman 2 dan 3. Lalu juga di sini ada contohnya dari halaman 4 dan 5 dan seterusnya. Kita kembali ke menu edit. Kita akan mempertegas dengan mencoba garis. Kita akan memberikan garis shapes di garis tersebut, di garis pembatas antara halaman 2 dan 3 untuk memperjelasnya. Oke, mungkin tidak digunakan. Kita akan coba yang satu ini. Nah, jadi ilustrasinya adalah ada satu garis yang menghalangi atau membatasi halaman 2 dan 3. Sebagai sisanya fungsinya adalah untuk halaman 2 ada diisi di halaman 2 di kiri dan di halaman 3 ada di 3 untuk mengisinya. Baik. Mungkin sekian dari penjelasan saya atau pemaparan saya tentang garis antara halaman 2 dan 3 yang membatasi untuk membuat proyek isinya di antara halaman 2 dan 3 tersebut. Terima kasih banyak. Semoga membantu.